Kita sebagai anak muda mesti jaga kekudusan. Kita harus selalu berjalan di jalannya Tuhan. Oke, sekarang kita buka Alkitab kita di Ibrani pasal 11. Kita baca mulai ayatnya. Kali ini saya ingin sharing tentang pengalaman saya, di mana saat saya berkuliah, saya pernah mengikuti satu organisasi perkuliahan yang baik, mari kita buka Lukas pasal 12 ayat 31. Tolong slide ya.